Halo, kok gak ada itu? Gak ada itu suara. Anyway, sebetulnya kelas malam malam hari ini itu saya mau desain 90 menit. Ya, karena apa? Karena seperti saya kan sebelumnya sudah pernah bilang bahwa saya pingin kelas kita dalam seminggu itu 3 atau 4 kali gitu ya. Nah, 3 atau 4 kali artinya kita mungkin dalam 1 kali pertemuan itu kita pakai 1 jam aja atau dua satu eh jangan 2 jam, kok 2 jam sama aja, 1 jam aja atau 1,5 jam, karena kan kita intensitasnya lebih sering. Tapi saya mau itu, saya mau apa, saya mau sedikitkan waktunya gitu, tapi intensitas kita lebih sering. Nah, sebetulnya saya pinginnya seminggu 3 kali ya, 3 atau 4 kali. Tapi setelah saya cek jadwal, sepertinya saya nggak mampu, karena saya harus handle 2 kelas. Kemudian saya juga ada research dan saya juga ada part time juga. Jadi sepertinya nggak mungkin kalau saya handle seminggu 3 kali. Akhirnya saya pikir, oke lah, saya buat seminggu 2 kali dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 60 menit sampai 90 menit gitu. Nah, pada malam hari ini saya buat 90 menit gitu loh. Ya, masalah Anda bisa ikut atau tidak bisa ikut tidak masalah. Pada intinya, kalau tidak bisa ikut, silakan Anda kirim pesan, oh Pak, saya tidak bisa ikut, gitu ya. Tidak masalah, gitu loh. Ngerti ya? Jadi, memang malam hari ini kita tidak buat 2 jam, kita sebetulnya kita buat 90 menit, tapi sebetulnya kita sudah, saya enggak ingin menurunkan nilai Anda gara-gara Anda tidak menghadiri kelas. Jadi hari ini memang saya tidak buat 120 menit, saya nggak buat 2 jam, tapi saya buat 90 menit gitu. Meskipun kelas malam hari ini sebetulnya sudah 111 menit, 110 menit, jadi hampir 2 jam. Tapi nggak masalah, nanti kita akan ketemu lagi dalam minggu ini ya. Even though I'm not really sure that I have time, tapi anyway saya akan usahakan minggu ini kita bisa ketemu, entah besok, entah hari Jumat, entah hari Sabtu, entah hari Minggu. Nanti saya, untuk kepastiannya saya akan postingkan ya. Anyway, kalian tidak perlu khawatir mengenai presensi ya. Karena memang dari UT sendiri, memang tidak mensyaratkan atau tidak terlalu ketat mengenai ini ya, untuk mengenai presensi. Pokoknya kalian mengikuti prosedur lah. Kalian kalau ada ujian kalian ikut, TTM kalian ikut gitu, saya jamin nilai kalian akan baik kok ya, begitu. Oke, saya pikir untuk malam ini seperti ini saja. Jadi ingat ya, kalian masih ada 1 tugas. Amin ya, amin. Semua dapat asa juga senang. Jadi kalian ada tugas-tugasnya adalah kalian menjelaskan tentang model penelusuran kualitas layanan. Anda sebetulnya bisa baca mengenai ini, penjelasannya ada, tapi saya ingin Anda menggunakan bahasa Anda sendiri ya. Anda menggunakan bahasa Anda sendiri untuk menjelaskan mengenai model penelusuran kualitas layanan. Oke, sepertinya saya nggak bisa ngomong terlalu banyak lagi karena ini teman saya sudah gimana gitu ya, saya nggak enak karena memang sudah tengah malam. Oke, anyway everyone, I think the time is up. The time is up. We're going to end it up. Mengakhiri kelas kita malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Saya senang ya malam hari ini Anda aktif. Anda aktif. Anda menjawab pertanyaan. Anda bertanya gitu. Iya, saya ingatkan untuk yang ada pertanyaan, nanti silakan Anda Facebook aja, tidak apa-apa ya. Nanti akan saya jawab secepatnya, saya akan jawab. Kalau bisa nanti saya juga akan sampaikan di kelas. Jadi biar semuanya tahu ya. Untuk tugas nanti Anda kirimkan email saja ya. Anda kirimkan email. Oke. Okay. Anyway, that's it for today. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your participation.
And I will tell you when we are going to have the next class. Okay? Okay, bye-bye. See you. Good night.